Tessellation adalah ubin permukaan pesawat yang menggunakan bentuk yang sama berulang. Ambil kertas persegi 4 dengan sisi 8 cm dan gambar dua garis tengahnya seperti yang ditunjukkan. Potong dua segitiga untuk membuat bentuk rumah. Buatlah dua segitiga kecil dan tempelkan dengan selotip untuk membentuk wajah kucing. Sekarang, potong segitiga miring dan kecil seperti yang ditunjukkan. Sekarang, geser segitiga kecil ini untuk membuat paruh burung. Tempelkan paruh pada posisi yang tepat. Kemudian, jiplak bentuk burung di atas kertas karton berwarna. Geser gambar dan jiplak itu, dan buatlah beberapa burung lagi. Tessellation berarti mengulangi bentuk yang sama untuk menutupi permukaan. Lakukan ini beberapa kali untuk menutupi seluruh permukaan karton dengan bentuk yang sama. Setelah selesai menggambar, lalu potong gambar kawanan besar burung. Kemudian, gambar mata mereka supaya terlihat hidup. Sekarang, aturlah gambar burung dengan warna yang berbeda, membentuk pola yang indah.